Era pandemik telah melahirkan ramai usahawan yang membangunkan produk bersaiz mikro bersifat jangka pendek untuk mendapat sumber pendapatan alternatif ekoran tekanan ekonomi yang menghimpit. Kini, model keusahawanan diubah agar membantu usahawan mikro meningkatkan sumber pendapatan dalam menepani cabaran pasca COVID-19 dengan membekalkan kemahiran dan keupayaan supaya berdaya tahan dan ke tahap lebih tinggi. Bagi Suriati Daman atau lebih dikenali sebagai Puan Suri, pengusaha industri fesyen muslimah mengakui COVID-19 yang beralih kepada fasa endemik memberi banyak pengajaran dalam selok-belok dunia perniagaan. Saya memang tak boleh lupa pengalaman pada bulan Mac tahun 2020 tu sebab itu adalah satu maksudnya satu pengalaman yang baru, bukan sahaja saya tapi semua rakyat kan, satu dunia yang impaknya terasa pada mula sekali itu, itu daripada segi psikologi pembeli. Di waktu PKP itu cabaran utamanya ialah kilang tidak dibenarkan beroperasi kerana kami tidak masuk dalam essential. Cuma kami ada peluang waktu itu untuk selepas beberapa bulan kami ada peluang untuk membuka operasi secara kecil-kecilan untuk membantu menghasilkan tudung untuk frontliners waktu itu. Selepas 3 tahun mengukuhkan jenama legasi dan survivalnya masih terus bertahan biarpun turun naik wabak pandemik ini tidak menentu. Istimewanya, ibu kepada 5 orang cahaya mata ini gigih menghasilkan jenama hijab koleksi Hejira dihasilkan dengan kemas dan praktikal untuk kegunaan harian bagi muslimah moden. Prinsip utama membolehkan jenama ini berada di barisan hadapan pembangunan tudung dengan reka bentuk tudung yang unik dan tersendiri. COVID-19 yang melanda dunia bukan sahaja mengubah norma kehidupan manusia, malahan ramai individu terkesan sehingga ada yang hilang pekerjaan. Memang support orang Melayu kita, orang Islam kita kan. So memang fully 100% Melayu, tak ada warga asing ke apa. And then yang kita orang ambil pun ada yang jurusan ibu tunggal, ada yang orang kata yang macam dah dibuang kerja, ada yang kita serap masuk ambil. Seorang ibu tunggal, arwah suami dah 4 tahun meninggal. Dia, sekarang ni akak lah sara anak-anak. 3 orang tu dah kerja lah, tinggal seorang lagi masih sekolah lagi. Dengan dah bekerja kat sini, kira alhamdulillah lah dapat menyara kehidupan kan, untuk belanja kan, harian macam tu lah. Saya baru kerja sini hampir 5 bulan. Sejak PKP 2 tahun yang lepas, saya diberhentikan kerja. Sangat seronok, bersyukur sebab boleh tambah pendapatan. Lagi-lagi ni belum puas nak sambut Ramadan dan Hari Raya kan. Jadi saya ada anak yang masih belajar. So dapat tambah pendapatan lagi lah kat sini. Cakna dengan hal tersebut telah mendorong Puan Suri meringankan beban mereka yang hilang punca pendapatan untuk mendapatkan peluang pekerjaan, terutama golongan ibu tunggal. Selain itu, bagi berkongsi rezeki, kempen yang sedang berlangsung sehingga 30 April ini dinamakan Kempen Hasrat Raya memberi peluang kepada pelanggan menyatakan impian masing-masing atau orang tersayang di bulan Ramadan Mubarak. Aidilfitri selepas 2 tahun Aidilfitri di waktu pandemik ini, saya pasti ramai kat luar sana tu ada berbagai-bagai hasrat raya yang mereka ingin capai ataupun realisasikan tahun ni. Kebanyakan yang saya dengar definitely lah macam nak balik beraya di kampung, beraya dengan orang yang tersayang selepas tak dapat kan selama 2 tahun ni. Jadi saya nak ajak orang di luar sana dan klik hasrat raya untuk menyertai kontes hasrat raya di mana siapa-siapa saja ya, bukan pembeli tapi siapa-siapa saja boleh menaip hasrat raya mereka dan kita akan pilih 3 yang terbaik.